Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, di Stinggaran Channel. Seperti biasa teman-teman, di samping rumah saya memelihara ayam dan berkebun kecil. Nah, sekarang saya di pagi yang cerah ini di samping rumah itu sedang beraktivitas. Tadi saya sudah memberi makan ayam teman-teman. Sekarang saya mau update kondisi ayam-ayam saya teman-teman. Oke, jadi yang sudah saya sering katakan bahwa di kandang saya ini ada 3 betina dan 1 pejantan teman-teman. Dan ini pejantannya yang berwarna oranye ini teman-teman, dan ini salah satu betinanya yang warna hitam. Nah, jadi yang hitam ini sudah saya pisahkan teman-teman dari anakannya. Kemarin anakannya yang ini teman-teman. Kita lihat lagi. Di minggu-minggu kemarin sudah saya ceritakan bahwa ketiga indukan yang di tempat saya ini sudah mempunyai keturunan atau anakan. Nah, ini anakannya hitam tadi teman-teman. Nah, tadinya sekarang sisa tinggal yang hidup tinggal 6. Tadi sudah saya beri makan dan lihat mereka sudah kenyangan teman-teman. Itu tandanya ayam kalau sudah kenyang makan, dia akan bersantai seperti ini. Nah, ada yang di atas, kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia, coba kita panggil. Ini teman-teman, anak yang hitam ini alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ini masih keturunan ayam bagus teman-teman. Nah, badannya tinggi-tinggi tuh. Nah, ini teman-teman, anaknya yang hitam tadi. Yang ini nih anaknya, yang ini, dan itu pejantannya. Wih, mau kemana? Wow, dia pada paling kuat ya teman-teman. Oke, lalu ada lagi teman-teman yang warna belang ini. Nah, ini yang ini masih umur 1 bulan teman-teman. Jadi dia masih saya taruh di kandang dok beserta induknya, karena kalau saya pisah berisik banget teman-teman, anaknya itu cak-cakan mulu. Ini tadi juga udah saya kasih makan, tapi makanannya ya ini makan pur teman-teman. Jadi dia belum saya kasih makan selain pur, dia masih saya kasih makan pur seperti ini. Kalau yang tadi, yang ini udah umur hampir 2 bulan, ini udah saya kasih, kadang-kadang saya kasih nasi, kadang-kadang saya kasih beras. Sekarang mereka lagi main di luar. Nah, ada lagi teman-teman, yang ini. Wah, yang ini. Yang ini yang umur 3 bulan. Jadi ada 4 ekor. Nah, yang itu yang ini nih. Wah, ini pejantan. Nah, ini jantannya teman-teman. Yang ini yang udah umur 3 bulan. Nah, ini anak yang putih teman-teman. Jadi Wih, mereka ramai sekali. Anak yang putih, dia paling pertama, jadi dia duluan. Dia ada 4 teman-teman.
tadinya ada 8. Pas saya keluar, saya waktu kecilnya itu, waktu bayinya itu dimakan tikus 4, jadi tinggal ada 4 lagi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah, mereka sudah seumuran ini 3 bulan udah sebesar ini tuh. Dan ini udah dipisah teman-teman sama induknya, jadi dia sudah dibuang, sudah disuruh mandiri, nggak bersama lagi karena udah gede mungkin. Teman-teman, sekarang saya mau kasih info lagi ke teman-teman perkembangan ayam-ayam saya dan ternak ayam di sampai rumah. Jadi yang tadi itu, yang putih itu teman-teman, yang sudah anakan umur 3 bulan itu, sekarang alhamdulillah dia udah bertelur lagi teman-teman. Yuk kita lihat telurnya. Jadi dia udah mulai bertelur lagi teman-teman. Telurnya sekarang sudah ada 3. Nah, ini teman-teman telurnya. Dan ini saya bikin kandang, bikin tempat telurnya di belakang kandang teman-teman. Jadi dia sudah bertelur lagi alhamdulillah teman-teman. Jadi anaknya sudah umur 3 bulan terus dia bertelur lagi. Ternyata mudah-mudahan cepat kita deh. Nih ayamnya nih. Ini yang putihnya teman-teman. Dia ayam kampung teman-teman. Nah. Di situ khusus ayam-ayam kampung teman-teman. Sini ayam-ayam jantan, ayam-ayam Bangkok yang siap bertarung, jadi dia dipiara atau ditempatkan di tempat yang khusus, pisah dari, berpisah dari area kandang yang untuk ternak atau menghasilkan bibit atau anakan. Ayam-ayam saya ini teman-teman, kalau saya lepas dari kandang sekedar untuk bermain, dia bermain di area kebun nih teman-teman. Jadi sebenarnya ini kurang bagus untuk kondisi kebun, karena terkadang ayam memakan daun-daun muda seperti cabai, tomat, dan tanaman yang lain yang saya tanam. Tapi gimana lagi, karena keadaannya sempit, dan saya yang merasa itu kayak melihat ayam berkeliaran itu senang gitu teman-teman. Jadi saya merasakan mereka seperti menyenangi, jadi kayak kasihan kalau di kandang terus. Jadi terkadang ya saya seminggu sekali atau 2 kali saya melepas mereka hanya untuk bermain di luar-luar seperti ini, di halaman seperti ini. Jadi ya begitulah, saya sedikit berkorban tentang tanaman-tanaman saya.
Makanya teman-teman terkadang saya mengakali dengan membuat tempat yang tinggi seperti ini untuk berkebun, sekedar menanam seperti ini. Contohnya saya tanam tanaman garam saya menggunakan tempat tinggi seperti ini biar tidak terlalu terjangkau oleh ayam, walaupun sebenarnya ayam bisa juga terbang ke sini, tapi setidaknya ini lebih aman daripada yang di bawah-bawah itu, seperti cabai-cabai itu yang saya tanam di pot itu kadang-kadang mereka mematukinya teman-teman. Jadi mungkin kedepannya saya akan merubah konsep, biarpun saya memelihara ayam dan kebun biar tetap berjalan dua-duanya, saya harus membagi area atau membuat kandang umbaran yang lebih besar yang mengelilingi supaya ayam itu tidak memakan tanaman-tanaman dengan membuat pagar gitu teman-teman. Cuma masalahnya lahannya sempit teman-teman, jadi kalau saya membuat umbaran yang lebih besar untuk berkebun saya harus bisa memaksimalkan, karena untuk dua-duanya saya sangat menyukai soalnya berkebun dan beternak ayam teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada apa itu ya, si jago lagi ngamuk kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja update video saya hari ini, beternak ayam dan berkebun kecil di samping rumah. Salam satu hobi, semoga videonya bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jika teman-teman semua mempunyai pengalaman yang luar biasa yang saya tahu di tempat teman-teman atau teman-teman sekalian semua sangat berpengalaman dan lebih memahami, boleh-boleh saja kita saling berbagi atau saling berbagi pengalaman atau ilmunya dalam beternak ayam.